khabar semua? Jadi hari ni kita dah tengok berita yang hari ni yang best untuk automotif tempatan ni, tak ada lain lah, iaitu Produa dah pun umumkan yang SUV DL55L dia orang tu yang patut keluar tahun lepas tapi ditunda, ditangguh. Akhirnya hari ni, bermula hari ni dah dibuka untuk tempahan. Jadi ada beberapa perincian ataupun maklumat yang agak menarik jugalah untuk kita tengok sempena dengan pengumuman ni kan. Sebab ini satu kereta yang bukanlah rahsia, kita dah tahu dari setahun dua sebelum ni kita dah dengar pasal SUV ni. Dan akhirnya beberapa hal yang telah dikonfirmkan lah dengan pengumuman hari ni. Misalnya, dia akan ditawarkan dalam 3 varian, semuanya tu. Dan lebih penting yang semua orang nak tahu adalah harga dia bermula dari RM62,500 sampai ke RM73,400. Ini harga yang mungkin lah kita jangka dah akan lebih mahal dari Myvi misalnya. Tapi kalau tengok dengan arus pula sebenarnya sikit problem lah, sebab dia bertindan. Harga tu tak jauh beza pun dengan Produa Arus, yang mana Arus ni MPV saiz yang lebih besar, 7 seat apa semua tu lah. So nama dia belum diumumkan sebab Produa tak bagi lagi info tu. Jadi kita panggil dia lah SUV Produa ataupun D55L. Jadi kenapa harga ni yang mahal lah untuk compact size SUV ni berbanding dengan Arus? Sebenarnya jawapannya mudah aja, sebab dia datang dengan kelengkapan yang kira paling maju untuk Produa. Kira bahasa mudah dia tu, bila SUV ni sampai nanti dilancarkan, inilah model flagship Produa setakat ini. Maksudnya kelengkapan dia lagi lebih daripada apa yang kita dah pernah tengok pada Arus, pada Azia, apa semua tu lah. Jadi apa benda yang lebih tu? Antara satu benda yang saya rasa kena sebut yang untuk membuatkan kita faham kenapa harga dia macam tu adalah teknologi yang digunakan. Pertama sekali platform ini, kita dah tahu ini first kereta Produa yang gunakan platform baru tu lah, apa nama, Daihatsu new architecture apa semua tu. Itu first time Produa akan gunakan untuk SUV ni. Dan juga engine misalnya, belum ada info pasal engine oleh Produa. Tapi kita tahu kalau kita tengok dekat Jepun, dia ada punya model-model kembar dia, ada Daihatsu apa Rocky, ada Toyota Race, semua ni gunakan enjin 1.0 turbo. Itu kita dah tahulah dan ni disahkanlah memang akan datang dengan enjin turbo 1.0 ni. Kuasa pula kalau berdasarkan model yang ada kat Jepun tu, dia dalam 98 PS dan 140 Nm torque. Jadi ini menarik lah, ini kira first time lah kira untuk Produa pakai platform baru ni, bawa balik kepada enjin yang kecil tu. Dan tak lupa juga, pertama kali juga untuk Produa dia dah tak gunakan transmisi 480 tu lah. Untuk SUV baru ni nanti dia akan datang gunakan transmission CVT, yang mana ini untuk Produa dia kata, dia orang kata ini akan bagi lebih cekap penggunaan minyak lah dalam 18.9 km/L. So itu satu benda yang menarik untuk SUV ni lah. Selebihnya, ini kalau aspek keselamatan, ini satu lagi yang saya cakap tu lah, kelengkapan yang ada pada SUV ni nanti, ini antara yang melonjakkan penanda aras baru untuk Produa. Sebabnya dia akan datang dengan ASA 3.0. Kalau sebelum ni dekat Arus sampai takat 2.0 je. So 3.0 untuk SUV ni. Apa benda ni ASA 3.0 ni? Pertama sekali, kadar operasi dia tu, maksudnya pengesanan apa semua tu dalam kelajuan yang lebih tinggi. Dan untuk semua varian yang ada SUV ni, dia ada fungsi untuk warning kalau nak terkeluar lane lah, lorong apa semua tu. Itu untuk semua varian. Tapi untuk AV yang paling lengkap, dia ada tambahan dia lah. Satu lagi contohnya, bantuan untuk mengelak daripada keluar lorong. Satu lagi ada juga titik buta punya monitor. Maksudnya dia akan maklumkan kita kalau ada kenderaan dekat titik buta. Ketiga, dia ada juga alarm yang kalau kita undur tu, ada orang lalu kat belakang ke apa semua, trafik kat belakang. So itu pun dia ada maklumkan. Dan yang terakhir, jangan lupa, ada juga ciri ACC, Adaptive Cruise Control. Yang ini yang saya rasa menarik lah. Dan bila ada ciri-ciri ni semua, kita faham lah kenapa harga dia macam tu. Dan sebenarnya, kalau difikirkan betul-betul, ciri-ciri semua yang ada ni, ASA 3.0 ni, termasuklah yang apa ni, ACC ni, sebenarnya agak murah lah untuk Produa ni. Maksudnya dia bagi accessible untuk orang ramai lagi memanfaatkan ataupun menikmati teknologi keselamatan yang ada ni lah. Dan biasanya ciri-ciri yang saya sebut ni tadi ni ada kat kereta-kereta yang lebih mahal lah kan, si segmen, di segmen. Tapi sekarang tak, dia bawa ke
B segment punya SUV dan Pro 2 punya kereta yang first time akan ada semua ni. Jadi untuk pembeli ataupun pasaran tempatan, saya rasa itu menarik lah, sebab apa-apa penawaran yang bagi kelebihan terhadap aspek keselamatan ini, saya rasa satu usaha yang sentiasa kita kena sokong dan kita puji lah kan. Jadi itu serba sedikit ataupun itu maklumat-maklumat yang dah diumumkan ataupun dah didedahkan oleh Pro 2 sendiri setakat hari ini. Selebihnya nama ataupun spesifik untuk enjin yang akan digunakan dekat sini atau output apa semua tu akan diumumkan bila dilancarkan. Lancar ni dijangka bulan hadapan. Dan sedikit pasal enjin ni, kalau tengok kod dia tu sama dengan yang kita pernah ada dekat Asia atau Beza lah. Jadi kita boleh jangkakan enjin yang sama jugalah. Mungkin output ada beza kalau ada. Kalau tak, dia akan sama je dengan Rocky apa semua tu. So, macam mana pula misalnya kalau kita tengok menarik ni, kalau harga tadi dalam RM62,500 ke RM73,400, itu harga dengan pengecualian cukai lah untuk tahun ni sampai ke Jun nanti. Kalau kita tengok pula pertembungan dia dengan Proton X50, adakah dua model ni sama ataupun setara untuk kita bandingkan? Sebenarnya tak juga, walaupun dalam segmen tu mungkin sama, tapi X50 lebih besar dan enjin dia lebih besar jugalah kapasitinya. Sebab tu harga dia dalam RM79,000 mula sampai ke RM103,000 kan. So harga dia lagi mahal daripada SUV Pro 2 ni. Tapi kelebihan dia adalah kapasiti enjin yang lebih besar, saiz badan kereta tu juga yang lebih besar. Berbanding dengan SUV Pro 2 ni, saya rasa dia mungkin fizikalnya kecil, tapi dia kelebihan ni kepada kelengkapan tadi tu lah, safety dan juga segala macam feature yang ada. Yang kita tahu ni baru takat tu lah, ASA 3.0 apa semua tu. Dia mungkin saya jangkakan ada lagi lain-lain, maksudnya infotainment punya sistem lah. Kalau X50 tak ada Apple CarPlay Android tu, mungkin dekat D55L nanti, saya rasa mungkin dia orang akan bagi sekali ke macam mana. Itu kita kena tunggu pengumuman rasmi nantilah. Jadi adakah fair untuk bandingkannya dalam segi segmen tu? Mungkin dia, tapi apple to apple, maksudnya adakah setara kedua ni antara ni? Tidak, dia masih ada kelebihan dan kekurangan dia, size apa semua tu. Tapi dari segi teknologi, saya rasa SUV Pro 2 ni betul-betul, dia betul-betul nak kacau market dan nak letak betul-betul penawaran yang menarik lah. Sebab saya rasa hujung cerita dia ialah orang yang nak membeli, pembeli, pengguna, itu yang paling banyak dapat manfaat lah. Sebab kan kita dah dapat satu SUV dengan feature keselamatan yang best kan. Jadi itu saja, saya rasa serba sedikit pasal SUV Pro 2 yang terbaru ni. Informationnya taklah banyak, tapi beberapa hal yang saya sebutkan tadi tu dah disahkan dah, tiga varian harga apa semua tu. Jadi kalau anda nak tengok perincian lanjut, nak faham, nak tengok flow apa detailsnya tentang platform tu misalnya, warna-warna, pilihan warna yang ada, itu semua boleh dirujuk ke laman web kami lah, poltan.org.bm. Kita dah buat agak komprehensif juga dengan pautan pada cerita-cerita lain, laporan yang sebelum ni, yang menjurus kepada apa yang kita dah ada dan dah tahu pasal SUV Pro 2 terbaru ni lah. Jadi saya rasa itu dulu dari saya, tak ada apa, semua kekal selamat. Jadi kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.